Halo kawan, salam jumpa kembali. Inilah keindahan Pantai Pancur hari ini. Kita sedang memancing lobster air tawar. Di sini loket masuknya dan kita harus melewati ini ya. Antrinya di step stone. Jangan lupa juga buat cuci tangan ya. Ya. Dulu kita tuh kalau kesini, kalau Pantai Pancur itu harus lewat jalan yang begini-begini, teman-teman. Dulu waktu kecil aku masih SD kuat loh, tapi sekarang jadi buatin jalan yang begitu indah seperti ini. Bagus dan ikonik, Instagramable dan lain sebagainya. Semuanya di sini sekarang oke. Oke, tutorial naik motor cek. Dan inilah kawan, jalan alas Purwo yang bisa aku persembahkan secara asik dan utuh. Kemarin-kemarin itu nggak pernah ada yang jadi karena kayaknya keganggu gitu. Sekarang, kita udah punya doa-doanya. Supaya jalannya bisa mulus dan digambar juga oke. Ini adalah pinggiran alas Purwo, jadi bukan tengah-tengah. Karena yang tengah itu rimba banget dan gunung. Kalau ini datar dan beberapa meter dari samping tuh pantai. Tempatnya sungguh indah. Tapi ya tetap hati-hati ya, di sini dilarang memacu kendaraan secara kencang karena banyak satwa. Tuh, papannya juga banyak yang peringatan tidak boleh kencang-kencang dan seterusnya. Jalannya enak, teman-teman. Jalan mulus dan lancar, cek. Dan kawan, di Taman Nasional Alas Purwo ini vegetasinya lengkap dan murni, layak menjadi geopark atau taman bumi. Mulai dari flora, tumbuhan, tingkat tinggi, tingkat rendah, rumput, perdu, dan semuanya. Ada juga fauna yang mendiami endemik di sini, yaitu banteng, juga binatang mamalia, reptil, unggas, semuanya it's all check. Rantai makanan di sini lengkap dan semuanya ada di Taman Nasional Alas Purwo. Rantai makanan sempurna dan predator, check. Ini yang aku bilang bisa bertemu dengan satwa. Kamu bisa lihat apa yang aku lihat dan mencegat di tengah jalan. Seekor merak hijau. Iya, ini memang habitatnya, jadi kita memang harus ngalah. Tapi dia kayaknya nggak jadi nyebrang deh ya. Ini modelnya barusan masih ganti-ganti baju semua. Ini baju itu Yasus. Nah, ini gambar apa ini? Ini masih gambar. Ya, silakan foto dulu, makan dulu. Jangan ini, Cok. Aku foto, ini, Cok. Aku punya angle bagus. Dari kita sampai di Samudra India Resort Pancur, Pantai Baduk. Ya, kita bisa selancar di sini ya. Kawan, tiba saatnya untuk mengakhiri video laporan pengambilan gambar foto-foto kita di Pancur. Dan ini kamu harus percaya, keindahan di sini tidak seperti Bali atau Indonesia, tapi ini sudah seperti Malibu Shore Amerika. Jadi keindahannya benar-benar internasional. Sekali lagi, kapan kalian kesini?
So guys, thank you. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. And also, leave your comment section below. Bye-bye.